arafna Imam Ahmad bin Hanbal ni warong ore. Warok telebet. Ada perkara saya kakan itu kecuali yakin halal. Beni karo dhon yakin nikah halal. Eh situ saat Imam Syafi'i kat itu entar dakah Imam Ahmad bin Hanbal. Semalam, sehari semalam entar dakah Imam Ahmad bin Hanbal ni kebi potran Abdullah nikah bedek telak telok kesalahan. Seepang lo dak ka aban. Anapa mi itegar epang lo? Polan Imam Syafi'i nikah tak sesepo guru-guru Imam Ahmad bin Hanbal selain. Tak sepo. Tak jauh oh para sarang Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal ban marena salat nikah tak toban lupa doa ki Imam Syafi'i. Be, apa napa ba? Mi panjenengan tak bu ambu si doa ki Imam Syafi'i ban marena salat. Ceng guru na panjenengan nikah banyak. Minta pas minta musalain nikah ken iyo memaki ruku-ruku kapi. Mun Imam Syafi'i mi sebut asmanah. Iya, cong. Mun ilmu Imam Syafi'i apa barok ke sarang ajunan Allah, maka orang je banyak tahu ke maksud Al-Quran dan hadis. Imam Syafi'i kan itu termasuk lukallunah ulama se membukukan ilmu usul fiqh. Memahami usul fiqh aku istinbat hukum dari Quran dan hadis. Mun Imam Ahmad bin Hanbal lah buat sebelum nak kuruda Imam Syafi'i kan itu hadis itu. Riwayat an fulan hafal je banyak. Loh, pan ngatelak Imam Syafi'i terkerja. Arya ilmu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Pas nikah aku dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpan mulang ni kau. Ad-durar. Al-ilmiyah nikah keluar dari lisan aku setiap Imam, Imam Syafi'i. Kali itu cara nak istimbat hukum, bedak rumah, jeling, am, om, dan lain semacam. Pan. Dapat dari Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i pertama kali kak lintah, eh beridak orang. Sebakul. Eh, apa tak ada Imam Syafi'i? Wah, hari ini tanda nak ulama. Warok ni. Aning tak buang bus itu aki, Imam. Bik tak apa. Ilaki bik kau tanya aki nak apa. Mareh apa jeng Isya. Imam Syafi'i nyandar dari pang-pang, nunduk. Ejeling bi Imam bi Sayyidina Abdullah. Ejeling penasaran kan sejak dia lah kafir lah raja ke ada. Ternyata semalam kok salat malam sekali. Lo hari-hari ini imam besar. Bani orang warong hari-hari. Tanya lagi nak apa. Pan pejam sepu tahu tu langsung al apa je. Ai. Hari saran boleh. Periksa ni dah Sayyidina Ahmad bin Hanbal. Dari rumah guru nak panjenengan ni kak kula semalam ni kan nombor telok kesalahan pertama ngakar sebab kula betul tak sekali. Saya nombor dua tak solat malam lagi. Saya nombor telok apa jang sopuh kak dia tahu aku tak pas tahu tu. Dah Imam Ahmad bin Hanbal langsung tukar jalan. Wa thalithatu kabira. Mun bertelok je tak ada mau jalan jang. Enggak rata apa jang malam kan kan sonat. Akan sebab kula kan mungkin kan berpanjik lapar lah. Loh hari tak wudu ada banyak. Periksa ni. Imam Syafi'i mana bi ka eti tan kula terwatanya. Tafadhal. Beni tan kula anak tan kula penasaran, akhirnya nyelesai dak panjenengan pas cepon sampean nikah nemu telok kesalahan. Pertama pan diberi ide urun sebab kula petedok sekali. Nah pada beni Imam Syafi'i kakeh tahu engkok dia paling mantap paling yakin tak nemu di antara orang nang esat dia selebih warak dari baik. Paling ngas teteh dari baik. Warak. Dengar nak orang sewa rok kak jentoh tadi obat Imam Syafi'i ini kan adik penyakit wasir. Jadi kok ni kan aniat istisfa nak kan ada reng warok tadi nyari reng warok minta nasi reng warok ngastete orang sejak ngastete reng sepo bulan itu sekut sandalata warok ni tak yang kui boleh suruh terakhir suruh sare tak temu ya lewis sahabat. Ini kan termasuk tanda negeri mungkin warok. Jelasan dah lalu anu kita lapar kulai hilas lah anu. Anku lalu macam jeneng oh hari oli marido ku hari ya hari oli marido ku ri. Jelasan dah lalu kita iya. Mau besel besel saya bulat tak kira sahre ya. Hari masuk lu kota saya tak usah memakai dia lah tak kira kebang mang. Langsung ya kalah kapi hokom tak anu tak santai. Alhamdulillah jadi Muhammad bin Hanbal. Panjenengan lo adik kesalahan. Ya dipunga bunyi nyari salah dakur. Mereka dintoh sampean semalam tak salat sekali.
Engkau mi solat tadi Imam Ahmad bin Hanbal solat malam ni. Engkau perpang nyender mendengarkan mari solat isya. Engkau bas engak ke hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasulullah atau benak anak kini ya atas benda mano ya habis mano acak lo acak. Lebur dah anak kini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tekuk orang gelak dah anak kini ya Aba Umair madza fa'ala Nughair. Aba Umair, apa saya akan lakukan dengan Nughair? Mana kena dia? Mik lebur jeling kakak. Dan Imam Muhammad Imam Syafi'i, semalam jadi engkau kira pikir adakah mana jadi yang? Adakah hadis dia? Engkau istimbat hukum. Ngalak hukum, nemu satu second dua hukum. Satu dua hukum, saya manfaat dekat orang-orang. Kemudian ba'alla ta'ahu bahwasanya al-khairul muta'addi ila al-ghair afdalu min al-khair alladhi la yata'adda ila al-ghair. Kebagusan sebisa manfaat dak orang banyak lebih bagus etepan kebagusan secuman abali dak ka abang tibi. Mun ko abang jang malam ya kan garo engko oleh ganjaran melain semacam mun engko istimbat hukum oleh ganjaran istimbat hukum pas manfaat oleh dak orang lain. Tadi lebih banyak fadilan. Ini kisah yang maksud akhir, akhati Rasulullah SAW senaus ala kopar karamakro. Ini kelebih raja ganjaran. Nah, dia kaku setelah Rasulullah. Ini bisa. Kan namun Rasulullah tak ala kumakro kak dintu, maka Rasulullah tak bisa jelas akhir. Arya makro. Rasulullah SAW tabarbas salat subuh. Lebih bagus itu pun tak bebas. Ini wadah. Tabarbas orang ini lebih bagus itu pun tak tabarbas subuh. Akhati saya datang peperangan. Men Rasulullah tak kebebas. Dalam cara dengan bala hukum dakah umat dah. Mun terbebas cara nak kau tu ada ya, ada ya, ada ya. Ini kaya kau tak Rasulullah SAW. Pon, saya nomor telah. Sampai anak surat subuh kak dintu tak audu. Mi audu macam kau semalam tak tidur. Lagalah tak tidur. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ni ke wara. Maka kemudian Imam Rabi kak dintu mangkat. Epakon Imam Syafi'i mendapat salam Rasulullah. Mendapat salam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Unga Imam Ahmad bin Hanbal. Sakap pina benda bisyarah. Masa ni ke abri hadiah. Ni ke kebiasaan orang Arab. Ada orang yang beri bisyarah. Ketika Rasulullah, ketika Abu Lahab ni ke kocak Muhammad lahir putaran Abdullah. Oh iya kaki mertika. Ni ke bisyarah. Pandai teng bisyarah ni ke wakun benda balasan. Ni ke kebiasaan orang-orang Arab. Akhirnya, si Imam Ahmad bin Hanbal tak diandi. Akhirnya buka. Kalau di luar ni ke lagi dari masa apa aja. Kalau buka adithan, kalau pindah dalam sekaus, saya buka pada kaki dari Imam Rabi. Ini kayak kisah cerita kisah orang Syed Abu Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki lah. Pada kaki dari Imam Rabi, pukul pada Imam Rabi, adik kau si Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya Imam Syafi, mari pada Pak Rabi, engke. Beri apa kaki? Cuma nak beri kaos. Tidak, ngejam kaos. Kaos kaki itu yang jam. Kaos dalam saya mari yakut. Masih sabar ada kain, mari kaki itu bagi dari Imam Rabi. Ah, enggak kak itu iya nom. Ini kata beruk cebo, beruk. Imam Syafi'i kata beruk dengan murid tu. Subhanallah. Ini kula apa jenan oning. Dia ramai ikat nak kuruban murid. Engkau lebih hebat cek kau kuruna. Murid ya. Dia kata murid. Imam Syafi'i ini kata beruk. Kala berpetenak murid. Cebo. Ala kulli hal. Imam Ahmad bin Hanbal wara'.